Akulah Sang Juara. Ya. Mantap. Ini kita bersama, wah ini dua orang legenda. Ganteng-ganteng lah. Ganteng-ganteng. Ini antara mantan personil apa memang masih personil, gue nggak tahu nih. Oh, ya memang ada kisruh ya di situ ya. Dan waduh, apaan? Kisruh apaan? Gak ada. Gak ada kisruh. Oh, gak ada kisruh. Baik, baik. Tapi memang personil namanya Cowboy Kucai ya. Bukan dong. Apa? Apa namanya? Cowboy Junior. Iya, Cowboy Junior. Tim ada Baba. Di babak pertama yaitu babak SD seleksi dasar. Cara bermainnya masih sama. Masih sama. Mungkin buat pemirsa yang suka nontonin SMJJ gitu ya, kayak kok beda sih, tapi kok di depan iniannya pencetannya ya cuma beda format kecil aja. Tapi cara bermain tetap sama deh, kok memperebutkan hadiah juga. Betul. Ya kan? Dan kita langsung aja mengadu tim A dan juga tim B dengan peserta yang pertama, yaitu ketua kelasnya ada Baba sama Aldi. Silakan ke podium. Jadi kenapa podium di depan kita, Yuki? Karena kita bisa mengetahui siapa kira-kira antara tim A atau tim B, ketua kelasnya yang cepat-cepatan mencet bel. Oh. Kalau misalkan siapa dulu yang mencet bel, kita kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaan pertama untuk Aldi dan Bastian. Simak video berikut ini. Nah, sebelum memencet, tolong buat teman-teman juga ya, nanti didengarkan dulu pertanyaannya sampai habis, baru pencet dulu-duluan, oke? Okay? Karena poin terbanyak mendapatkan 500 ribu rupiah. Yeah. Dan pertanyaannya adalah... Bastian sama Ali udah menyimak videonya? Sudah. Siapakah nama dari penyanyi asli lagu tersebut? Belum beres, Bastian, kenapa dipencet lagi? Belum beres. Aduh, tapi gampang gue itu. A atau B? Mana? Gak bisa. Gak bisa, gak lu bisa. Udah pencet dulu. Makanya lu harus dengerin dulu pertanyaannya sampai selesai. Aduh, coba enak ya. A atau B? Karena nama Sebastian ya B lah. Kalau A nanti mereka yang menang. B. 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 Dan jawabannya adalah... A, Justin Bieber. Jawaban Bastian salah. Makanya didengerin dulu sampai pilihannya. Kita udah bacain. Harusnya aku bilang A ya. Karena lu udah keburu deg-degan lu, pasti cang gitu. Tenang dulu, tenang. Makanya dia slow, slow, slow. Oke, peserta selanjutnya, peserta nomor 2 dari tim A dan tim B. Silakan berdiri sama video. Oke, silakan ciwi-ciwi perhatikan dulu video yang satu ini. Pertanyaannya, menjadi soundtrack film apakah lagu tersebut? Apakah A, Twilight atau B, Fast and Furious? Tim B. Tim B. Yang A. Yaitu? Twilight. Yakin? Iya, yakin. Yakin banget? Yakin banget. Oke, karena udah dikunci jawabannya, jadi yang kamu jawab itu betul. Mantap. Selamat untuk tim B. Oke, selanjutnya peserta nomor 3. Untuk tim A dan tim B silakan berdiri sampai podium. Simak video berikut ini. Pertanyaannya, berapa kalikah dalam video tersebut Bastian senyum dengan gigi yang terlihat? A, 2, B, 3. Pencet aja enggak apa-apa. Tim A. Tim A. A, 2. A, 2. Yakin? Iya, yakin. Oke, kita lihat video yang berikut ini, oh, jawabannya. Kita hitung bareng-bareng ya. Tiga, berhasil jawaban tim A. Salah. Oke, kembali ke tempat semula. Peserta selanjutnya. Parabet, orang satu timnya ya? Ih, masa nggak tahu ketua kelasnya? Ih, parabet, parabet. Waduh, kuning banget tuh rambut. Pertanyaan untuk kalian adalah, lihat dulu video satu ini. Aldi, kamu kenapa? Kayak terkesima sekali. Itu video lama banget, baju udah lupa. Oke, pertanyaannya untuk kalian adalah... apa warna bandana yang digunakan Aldi di video tersebut? Apakah A, merah, atau B, kuning? Ya, tim A. Sebenarnya bisa duluan tuh. Tim B apa? Merah. Merah. Yakin? Serius? Iya. Yeah. Oke, kita lock ya. Kita lihat ini dia jawabannya. Kita lihat videonya. Merah! Oh, jawabannya.
peserta nomor 5. Oke, kita simak video berikut ini. Itu pasti nama Ali masih kecil-kecil banget gitu ya. Waduh. Sekarang udah pada dewasa gitu. Bastian siapa pacar sekarang? Sita, masih Sita. Iya masih. Iya. Ceweknya satu ya, Bas? Satu loh. Tapi enggak. Yuk lanjut. Apa sih yang tapi jadi penasaran? Oke. Untuk dua peserta, pertanyaannya. Mungkin, ya masa gue nyanyi suara gue pales. Gak apa-apa. Mungkin inilah rasanya. Asik. Rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. A. Twittermu apa, nomormu berapa? B. Facebookmu apa, nomormu berapa? Tim B. B. Apa? Facebookmu apa, nomormu berapa? Yakin? Yakin? Coba nyanyiin ulang sambil lihat kamera. Coba. Mungkin inilah rasanya. Asik. Rasa suka pada dirinya. Oke. Sejak pertama aku bertanya. Apa? Nomor. Nomor lu apa? Jadi salah lu. Tadi jawabannya apa? B. B. Iya, dan jawaban yang benar adalah jawabannya benar. Mantap. Oke, kita lanjut peserta selanjutnya. Ayo semangat, ayo. Oke, silakan perhatikan video yang satu ini. Oke, udah simak videonya. Harusnya bisa jawab nih, gampang. Gampang. Di video tadi kan lagi pertandingan bulu tangkis. Betul. Berarti harusnya pertanyaannya tentang skor pada set pertama. Berapa? Apakah A 11-21 atau B 17-17? Kan gede banget itu merahnya. Mau pencet yang sekarang, gak dipencet. Oke, jadi tim B jawab. Tim B? Mikir lagi gue. B. B apa? 17-17. 17-17. Yakin? Oke, kita lihat ini dia jawabannya. Jawaban yang benar adalah A 11-21. Dan ternyata jawabannya B salah. Mohon maaf tim B salah. Tiba-tiba ke tim A dong? Enggak dong, nanti kita akumulasi. Dan selanjutnya peserta nomor 7 atau peserta terakhir silakan maju. Silakan. Ini penentuan nih. Nomor 7 penentuan. Lemes banget. Oke, pertanyaannya. Ini kita tidak melihat video ya. Tapi kalian harus menebak lagu. Kira-kira ini lagu apa? Sandi. Sandi Waraka. Selama ini. Setelah sekian lama. Kita telah tahan bersama. Tahan untuk teman-teman peserta. Gak boleh kasih tahu. Inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan. Puisi ya. Di depan mereka. Entah. Banyak banget entahnya. Suka-suka gue. Oh iya, Bapak. Di mana aku sembunyikan rasa malu. Gue yang emosi, Yuki. Lu lama ya. Ini tadi nungguin lo. Aduh, tadi gini. Dibaca seperti puisi. Lah, gue pikir kan puisi penggalan. Begitu. Okay. Ape. Sandiwara cinta. Aduh. Sandiwara cinta. Nyanyiin. Coba nyanyiin. Aku tahu ini semua. Ini sudah. Aduh. Aduh, gak ada dari kita tadi ya. Aku tahu. Lu daripada nyanyi mendingan jualan martabak. Lebih enak ini. Keren nih. Siapa namanya Abdul? Abdul. Keren banget. Lu tahu banget. Jawaban lu salah. Judul lagunya Akhir Cerita Cinta, penyanyinya Glenn Fredly. Itu. Sayang sekali. Emang nyanyinya gimana sih? Nyanyi. Coba penyanyi, tolong nyanyiin gimana? Sandiwaraka selama ini. Ih, bagus. Setelah sekian lama kita tak bersama. Inikah akhir cerita cinta? Ya selalu. Yang selalu aku banggakan. Di depan siapa? Di depan mereka.
di mana ku sembunyi rasa malu. Langsung aja kita akumulasi poin dari tim A dan juga tim B. Siapakah yang mendapatkan Rp500.000? Tim A mendapatkan? Hah? Nol. Terima kasih yang sudah mendukung kita. Emang udah tadi gak bisa ngejawab ya? Tau sekarang. Nol. Kalau tim B? Aldi. Ini enggak dapat 20 nih. Enggak. 20 bagi-bagi. Enggak ada, Bang. Mohon maaf, pecahannya di depan ya. Makasih ya. Iya. Mantap dah. Kita nongkrong dah. Nah, untuk ketua kelas silakan pilih 2 orang anggotanya buat diajak bermain ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara.